Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadratil mukhtaram wal mukarram, sedaya para alim, para kiai ingkang sami rawuh, nakhussu bidzikri dumateng Romo Kiai Imron Mutamakin, mugi-mugi dipun paringi kekuatan zahir batin, dipun paringi kesehatan sehingga beliau mampu melaksanakan tugas sebagai Ketua Tanfidziyah PJNU Kabupaten Pasuruan sampai nanti purna tugas. Rais Syuriah PJNU Kabupaten Pasuruan, Al-Walid Kiai Muzakki Birrul Alim, Wakil Sekretaris Bidang Hukum Sosial dan Budaya Gus Gufron, khususnya ingkang sangat kula banggakan Ketua Jam'iyah Marhaban Gus Abdullah Faqih. Muga-muga sedaya kemawon dipun paringi rahmat lan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Saderenge kula pantese niki yai curhat niki. Mboten sambutan. Dados ngeten yai. Kula niki mulai dari periode pertama menjadi ketua Les Bumi niku berupaya termasuk program kegiatan tahunan atau dokumen kegiatan tahunan kami dari periode pertama sampai periode kedua ini, yaitu mendata anggota di setiap majelis wakil cabang. Tapi pada prakteknya kami sangat-sangat kesulitan untuk melakukan hal itu. Pernah kami kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjaring semua jamaah, jam'iyah yang ada di kecamatan-kecamatan, kami turba setiap kecamatan di wilayah PJNU Kabupaten Pasuruan kerjasama dengan Rijalul Ansor. Ternyata masih belum terlaksana karena waktu itu kena pandemi. Sehingga beberapa kali pertemuan musnah. Mungkin nun sewu yai niki waming karomatina baiknya. Termasuk karomai Les Bumi, nopo karomai ketuane, nopo karomai sinten. Kok dumadak anak sing ilang niki moro nang umang. Gus Wakil niki kula badhe ngadakaken ngeten. Jamaah kula ngeten.
Jawabanku lo ahlan wa sahlan wa marhaban, wong pancen iki sing tak arep-arep, kulo gak usah mendata di setiap MWC, tapi dengan sendirinya arek ganteng-ganteng iki teko nang oma, alhamdulillah. Niki mungkin anu ya Imron, niki mungkin karomah kulo niki. Wa min karomati lek Syekh Abdul Qadir wa min karomatihi. Lek kula wa min karomatina niki. Utawa saking ya barokah NU niki. Tapi sing akhir rasane barokah NU. Mula tidak ada kata lain kecuali apapun yang Anda programkan oleh Marhaban, kami pengurus Les Bumi Cabang Kabupaten Pasuruan siap dengan kata-kata, dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Seraya berdoa tidak hanya seperti ini acara tahun-tahun berikutnya, mari kita konsep dengan bagus, bila perlu acara berikutnya lebih dahsyat dan lebih menggelegar. Insyaallah, insyaallah, saya kemarin malam ditelepon oleh event organizer yang biasa menangani Mustafa Atif, karena Les Bumi Pasuruan dengan Mustafa Atif ada hubungan emosional. Semalam event IO-nya menawarkan kerjasama untuk mendatangkan Mas'ud Kurtis, dan ini masih kami pikir, kami godok. Umpama Allah menakdirkan Mas'ud hadir ke Pasuruan, maka yang saya ajak kerjasama tidak ada lain kecuali Marhaban. Bun, ndak oleh ake-ake, entek bahan oleh ake-ake ni. Yeah. Bun, matur suwun, arek ganteng-ganteng, arek manis-manis, kulo seneng, seneng jenengan kerjasama kali Les Bumi, lan memang Les Bumi ini bapak sampean. Ojo sampai melaku melayu nang liane. Les Bumi pancen wadah untuk mewadai seni Al-Banjari, khususnya di PJNU Kabupaten Pasuruan, karena ketepatan kami yang menjadi ketua PC Les Bumi. Tapi kami tidak menolak kehadiran teman-teman Marhaban dari seluruh wilayah di Pasuruan Raya ini. Ayo kita bumikan selawat di Kabupaten Pasuruan seperti halnya Malang punya Riyadul Jannah, saya berharap Pasuruan punya Marhaban. Seperti halnya Probolinggo punya Subhanul Muslimin, Pasuruan punya Marhaban. Mekaten ingkang saged kula sampaikan, muga-muga Allah nerami napa ingkang kula kali panjenengan harapkan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.